kepala nak kati Joshua pangaya tu cukup balik ketai. Lagi-lagi sambaran dari Okey. Konsentrasi maksimal di set langkah kedua. Apakah rekan-rekan daripada Cengkol Bandung mengimbangi dari tertinggal cukup jauh. Bagaimana kembali kita lihat apa yang terjadi, bola dipegang daripada saudara sang center andalan kembali sudah Piko. Lagi-lagi kembali Piko. Lempar sedikit saja berbahaya, angka tidak terbang selamat atau sudah imbang yang ditujuk dari saudara Jason. Lagi-lagi Piko. Satu loncatan daripada saudara Farhan Halim melayang-layang di udara dibiarkan menusuk. Bagaimana satu poin pecah menjadi 1-0. Lagi-lagi Jason Nathaniel konsentrasi. Lagi-lagi semelambuti ke depan. Getol. Lagi-lagi satu poin kembali bergeser menjadi poin 2-0. Bagaimana konsentrasi maksimal berpacu di hadapan Anda begitu cantiknya. Lagi-lagi sudah Jason sang center. Datang bola sudah Ripan. Manis sekali Ripan. Lagi-lagi kembali bola dari saudara Ripan. Satu poin kembali bagaimana dengan poin 1-2. Untuk tubuh yang sangat ideal, kelahiran daripada kota Jambi. Siapa di sana kembali tidak asing lagi saudara Ripan ini masih menuju ke belakang nomor 11. Siapa di sana lagi-lagi saudara Bayu. Datang bola angkat tinggi umpakan. Ih, manis sekali. Lagi-lagi kembali Jason Nathaniel. Inilah dia kembali dengan gayanya melirik lawan dulu. Satu dengan gayanya lirik-lirik bola mata indah sekali. Satu, dua, tiga kembali loncat yang sangat tidak terlalu pendek. Satu kembali terdengar saut-saut daripada Peroimang. Membangsa kembali luar biasa itu memompa semangat rekan-rekannya. Dengan poin 3-2. Lagi-lagi 3-2 masih ke belakang sudah Tony Haryono. Keras kembali sang libero anti gecol. Lagi-lagi contek ke belakang. Lagi-lagi terpeleset. 1-2 masih timbang-timbang sebentar. Lagi-lagi 4-2 timbang-timbang kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi sudah Doni Haryono. Lagi-lagi siapa yang akan dituju. Ah, terlalu melebar. Satu poin kembali bergeser menjadi 3-4. Lagi-lagi 3-4 lebar pun 4 mundur ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi. Siapa di sana menimbang bola. Timbang-timbang istriku sayang. Lagi-lagi angkat kepala nak kati Joshua Pangaya tujuh kembali peketai. Lagi-lagi sambaran dari personal dari Haryono. Satu poin persembahannya sangat istimewa. Racikan-racikan tangan home POP luar biasa. Mengambil beberapa pemain lagi-lagi Malaysia. Loncat sedikit saja berbahaya kecoh. Datang bola selamatan kembali pukul. Lagi-lagi satu poin kembali bertambah menjadi 4-5. Masih mundur ke belakang konsentrasi. Ada siapa di sana kembali saudara Ripan. Lagi-lagi mundur ke belakang Pan. Timbang-timbang sebentar. Lagi-lagi wih loncat. Ah, satu poinnya satu di saudara Ripan. Luar biasa pemainnya sering malang melintang di dunia televisi. Bersama rekan-rekan daripada anak-anak. Daripada Bayangkara Sambator. Lagi-lagi kembali. Datang bola selamat. Wih. Apa yang terjadi ternyata melenceng keluar. Satu poin pertama menjadi 6-5. Lagi-lagi mundur ke belakang. Tidak kenal lah kembali sudah Pick Richos atau Mark Jose. Wih, dahsyat sekali lagi-lagi kembali satu poin gratis. Bagaimana kembali 6 sama. Diperhatikan kembali handshot Rp500.000. Lagi-lagi kembali kita lihat. Datang bola selamatkan. Masih bisa umpan kali yang ditunjuk ke belakang sudah Farhan. Melenceng keluar Farhan Halim. Satu bagaimana kedolan coba diperhatikan bagaimana. Nomor punggung 12 siapa di sana kembali sudah Fajar. Timbang-timbang. Lakukan kembali atas bola selamat dan siapa di sana. Lagi-lagi kancaran coba diperhatikan bagaimana. Diperhatikan kembali para pemain daripada Cengkol Bandung. Kelihatannya sudah. Ah, kita lihat apa yang terjadi. 8-6. 12 masih menuju ke belakang sudah Fajar. Lawan kembali siapa di sana angkat tinggi umpakan yang tujuh kembali back attack. Satu sambaran kembali diperlihatkan. Namun ternyata bola melenceng luar biasa sudah Doni Haryono. Melayang-layang di udara satu mundur ke belakang sudah Farhan Halim. Nomor punggung 2 konsentrasi maksimal. Timbang-timbang sebentar kita lihat apa yang terjadi. Lakukan. Datang bola selamatan keras kembali libero angkat tinggi umpakan tujuh kembali penjuru. Satu kembali kita lihat. Masih bisa apa yang terjadi.
Laki-laki poin kembali bertambah menjadi 9-7. Laki-laki 9-7 mundur ke belakang nomor Tung Adam. Tiba-tiba sebentar kita lihat apa yang terjadi. Lakukan kembali sebelum putih ke depan. Datang bola selamatnya 1-2-3 pakai baik. Gila sekali loncat yang sangat indah. Bagaimana loncatan yang sangat indah kembali daripada nomor 28 Pinkri Jos melayang-layang di udara. Satu kembali melihat seperti di udara kapal jet menembus kembali. Satu ke belakang. Lakukan kembali datang bola selamat dan siapa di sana masih bisa angkat tinggi. Masih bisa pakai yang 7 kembali. Tony Ariono masih bisa kembali. Satu gerakan di budaya sepertinya kembali sudah mulai terlihat dari pandangan saya pribadi. Contekan-contekan atau gesekan-gesekan kecil sudah mulai diperlihatkan di laga grand final. Datang bola selamatkan. Satu sambaran. Datang bola ke belakang angkat tinggi umpannya 7 kembali contek. Lagi-lagi mati melangkah. Satu sudah mulai terbaca bagaimana. Satu racikan-racikan handal daripada Jengkol Bandung sudah mulai terbaca oleh rekan-rekan daripada POP atau POP. Konsentrasi lagi-lagi Chef Indra. Lagi-lagi selamat dan angkat tinggi umpakan. Lagi-lagi angkat tinggi. Satu sambar. Masih ke belakang. Angkat tinggi. Semi lagi-lagi Pinkri Jos. Pemain yang satu ini bagaimana? Kita lihat apa yang terjadi. Satu poin kembali bertambah bagaimana? Satu mengenai tangan daripada Surah Pinkri Jos luar biasa. Tip out kembali dipindah dengan poin tertinggal cukup lagi kembali. Chef Indra konsentrasi Chef. Lagi-lagi ke belakang lakukan kembali. Oh, terlihat kelelahan mungkin. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Poin kembali bertambah menjadi 10-11. Bagaimana kembali lagi-lagi nomor 22 ada sunset andalan kembali Surah Peko. Jawa Tengah kembali lompatkan kembali siapa di sana kembali. Lagi-lagi pukulan baja satu kembali. Satu kembali kita lihat apa terjadi. 12-10 daripada kota Solontek Jawa. Lagi-lagi nomor 24 ada Surah Jason. Sekarang kalau sebagai setter andalan kembali yang mengatur ritme pertandingan. Loncat sedikit saja berbahaya. Angkat tinggi ribut. Satu sambaran kembali das. Menyamping pukulan daripada Surah Kain pada umumnya luar biasa. 1-11, 12. Bagaimana nomor 11? Siapa di sana lagi-lagi kembali Surah Bayu. Masih menema-nema bola. Lakukan kembali datang bola selamat dan kembali lirik Jason. Satu sambaran daripada Surah Malaysia. Satu keunggulan daripada Surah Jason. Melihat sang lawan dulu luar biasa. 1-13-11. Bagaimana kembali 13-11. Lakukan kembali datang bola kembali batin langkah. Satu poin kembali bergeser menjadi 14-11. Lagi-lagi 14-11 menimang bola. Konsentrasi maksimal kembali berpacu di hadapan anda semua. Melintas di garis-garis yang sudah diperhatikan. Bagaimana satu balik ke belakang. Satu angkat di belakang. Lagi-lagi satu poin kembali bertambah menjadi poin. Bertambah menjadi 12-14. Masih tiba-tiba sebentar membentuk ampar. Tinggung bola kembali kita lihat apa terjadi. Siapa di sana kembali semelang putih ke depan. Datang bola selamatan. Angkat tinggi umpan kaya 7 ke belakang. Malaysia berulang. Satu pemain daripada PJP luar biasa kendam mata. Satu sudah Malaysia kembali berulang. Memporak-porandakan daripada Jengkol Bandung. Konsentrasi Malaysia. Lempar Malaysia. Ya. Lakukan terlalu melebar keluar. Satu poin kembali bertambah menjadi 13-15. Konsentrasi lagi-lagi siapa yang akan disenter. Yang akan diberikan oleh Padam Jason kembali mundur ke belakang sudah Rehan. Loncat sedikit saja berbahaya. Angkat tinggi. Lagi-lagi sedikit saja. Satu poin kembali bertambah menjadi di 14-15. Lagi-lagi 14-15. Timbang-timbang sebentar. Kita lihat apa yang terjadi nomor 10. Lakukan kembali datang bola selamat dan siapa di sana masih bisa. Angkat tinggi imbang yaitu cukup belakang lagi-lagi kembali sudah Farhan. Diganjal satu poin kembali bertambah menjadi 15 sama. Lagi-lagi 15 sama konsentrasi. 1-2-3 kembali nomor 10 masih kembali sudah Ripan. Lagi-lagi kembali satu loss. Datang satu terlihat cukup jelas keluar.
poin kembali, game poin kembali diberikan. Ya baik, sudah kembali 17 16 masih kembali, siapa di sana Farhan lawan kembali, tak bola kembali, ternyata bola melenceng keluar. Satu poin kembali bergeser cukup keras dengan poin 17 sama. Bagaimana para penonton, jangan berkedip, konsentrasi. Laki-laki sebelah putih depan datang dia selamatkan Jason yang gol. Satu champion memang kancah luar biasa. Satu keuntungan kembali, poin bergeser menjadi 18-17. Bagaimana di laga grand final malam hari ini, konsentrasi para penonton. Rame-rame biar sekali lagi, kurang rame nih penonton. Masih belum keras, satu kali lagi penonton. Wow, rame. Satu ke belakang, datang bola selamatkan. Satu sempat Antoni Ariano keluar. Lagi-lagi ternyata bola melenceng keluar. Satu poin kembali bertambah menjadi 19-18. Nyisakan satu poin kembali, kita lihat apa yang terjadi. Sudah Pico mundur ke belakang, sang center andalan. Apa yang terjadi, masuk yang dibiarkan. Satu poin kembali bertambah menjadi 20-18. Baik, selesai 2018, seperti bola kembali sudah Pico tiba-tiba sebentar. Kita lihat apa yang terjadi, lagi-lagi selesai berandalan kembali loncat. Satu kembali ke belakang sudah imbang. Satu kembali ke belakang mereka terkembang selamatkan. Angkat diri selamatkan masih bisa. Apakah sudah Ivan dari belakang menyambar. Masih kembali ke belakang, satu poin kembali bertambah jadi 21-18. Lagi-lagi 21-18 tertinggal beberapa poin rekan-rekan dari Pelapop. Satu kembali membalikan semangat daripada Jengkol Bandung luar biasa. Sepertinya sudah menemukan ritme pertandingan. Oh, satu poin. Bagaimana kembali kita lihat apa yang terjadi. 19-21. Ison Nemung Nyawang. Lagi-lagi konsentrasi. Nomor 4 penimbang bola tiba-tiba sebentar. Lakukan. Masalah di depan. Satu kembali kita lihat cetakan segitu tajam. Tidak sampai satu poin kembali bertambah 20-21. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Nomor 4 menimbang 5 bola, siapa di sana kembali sudah Jason. Konsentrasi, lagi-lagi angkat tinggi depan. Atau bola selamat yang masih bisa kembangkan, lagi-lagi Ripan. Lagi-lagi bagaimana. Satu begitu cepat rekrut Ibang. Satu kali satu keuntungan kembali, poin bertambah menjadi 22-20. Lagi-lagi mundur ke belakang nomor 11. Siapa di sana kembali lagi-lagi sudah Payu. Datang bola selamat Sononi, angkat di Jason yang dituju kembali. Mengganjal lagi-lagi selama Lazy. Satu poin kembali terlihat. Lampu kuning sudah mulai menyala. Dua pertanda baik sudah terlihat mencari kemenangan dua poin. 23-20 masih ke belakang. Lakukan kembali terlalu pendek. Satu dan tiga Payu. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. 21-23 masih nomor 26. Siapa di sana lagi-lagi sudah Tony Haryono. Lagi-lagi semelambung tinggi ke depan. Datang bola selamat dari siapa di sana kembali lulus. Masuk kembali dibiarkan lagi-lagi berjalan sebagaimana. Satu poin kembali 22-23. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi nomor 26 masih Tony Haryono akan mengambil sebnya. Lakukan begitu deras dan tak boleh selamatnya. Masih bisa angkat tinggi untuk ayat 7. Sedikit saja berbahaya. Satu kembali dengan poin 24-22. Lagi-lagi 24-22 konsentrasi. Nomor 24 kembali tiba-tiba sebelah bunting depan. Lalu penyambut umpan kaya 7 ke belakang, semi back. Lagi-lagi kembali siapa di sana kembali serang. Farhan Harim
Luar biasa pemainnya satu ini kembali menusuk lurus. Satu poin kembali bergeser menjadi 23-24. Masih mundur ke belakang. Siapa di sana nomor 9 konsentrasi? Alizi. Laki-laki angkat diri datang pulang selamat dan lupakan itu kepada Bikun. Satu kembali kenapa selamat dan kembali. Angkat diri selamat dan sudah Bikun. Laki-laki angkat diri siapa di sana kembali. Oh. 24 sama. Ah, 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 ah. Oh, kembali dipenang dengan 24 sama masuk ke belakang Surah Malaysia. Satu sepelah buti ke depan datang bola selamat dan angkat tinggi upang ayat 7 ke belakang. Lagi-lagi tidak sampai. Satu poin kembali bagaimana? Satu persamaan Piko. Konsentrasi memberikan umpan manjani. Lagi-lagi kembali. Ripa sudah menunggu manis. Satu konsentrasi maksimal nomor 9. Angkat tinggi datang bola selamatkan. Dorong bola ke depan angkat tinggi kembali 100. Keluar lagi-lagi. Poin 26-24. Hakim kembali diperhatikan. Satu terlihat cukup.